Halo guys, di video kali ini kita akan bermain game yang bernama Offroad Trash Indonesia. Sebelum video ini dimulai, gue ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian karena channel gue sudah tembus 400 subscriber loh. Oke guys, sekarang kita mulai aja videonya. Dan ini ada OTID dan ini dealernya. Ini antara kosong atau enggak? Gue enggak full load ya? Mungkin kayaknya gue enggak full load ya. Atau emang bawahnya kayak gitu. Dan ini ada tempat spawn mobilnya. Itu gue mau pilih mobil apa ya kira-kira ya. Gue mau pilih gue pilih HR-V aja deh. Oke, dan ini kita coba masuk mobilnya. Dan ini ada tempat engine off-nya. Kita kemana dulu nih kira-kira nih? Kita ke kiri aja dulu ya, kita ke kiri dulu kali ya. Dan ini menurut gue setirnya agak kurang enak, dan ini kayaknya ada adminnya di sini deh, kalau nggak salah ya. Dan di samping kiri kita tuh ada tempat cuci mobil. Terus di kanan kita nih ada perumahan nanti, dan kita bakal telusuri perumahannya nanti kayak gimana. Dan ini kita mau ke kanan, ini kayak ada semacam jajan-jajan pinggir jalan gitu sebelah kiri. Oke, ini pertigaannya ini ternyata jalan buntu. Dan ini apa deh? Wow, ada pantai guys di sini. Dan ini tempat semacam tempat parkirannya gitu. Oke, sekarang gue udah sampai perumahannya tadi gue janji bilang itu. Dan ini perumahannya. Lumayan besar ya perumahan, cuman ini rumahnya kayak cuma satu lantai doang. Ini gamenya ada interior ya guys, yang HR-V ini. Oke, kita coba masuk rumahnya. Wow, dan ini ada kasur, ada kulkas, dan ini ada TV quick roll. Dan ini kayaknya bisa dimatiin deh servernya. Masih. Oh ya, bisa mati sama nyalain. Oke, lumayan bagus ya. Sudah ada mini fridge, Samsung. Kita buka lagi pintunya, dan ini game-nya agak sedikit lag ya. Mungkin karena internet gue yang lag atau apa. Dan ini ada semacam kolam renang gitu. Oke, ternyata di samping perumahan itu ada bandara guys. Di samping perumahan itu ada bandara. Kita coba ke kiri, dan ini jalannya agak sempit sedikit. Oke, kita nama bandara Jawtit Airport. Dan sebelum pintu masuk bandara itu ada apa nih, tempat cuci mobil kalau nggak salah sampingnya. Ya, yang kita lewat ini sampingnya itu tempat cuci mobil. Dan ini ada dua arah, dari arah lawan sama lawan sini, sama arah bandara lurusnya langsung. Oke, kita lurus aja. Dan itu dekatnya bandaranya guys. Oke, kita naik aja terus. Dan ini agak lag sedikit. Dan itu ada Alphard, kayaknya punya admin ya. Alphardnya itu yang item ini. Kita coba parkir sini aja kali ya. Bentar, kita parkir yang enak dulu biar nggak terlalu ganggu orang. Kita parkir, kayaknya kita parkir sini aja deh. Parkir sini nggak ya? Dan ini kayaknya ada admin juga nih. Parkir sebelah sini kali ya. Oke, kita parkir sebelah sini aja. Dan ini ada Alphard yang tadi kita bilang. Kayaknya Alphard, tapi dan ini ada bus. Dan ini bandaranya lumayan besar ya guys ternyata. Oke, kita udah keluar dari bandara. Dan ini ada Hyundai, kita pakai mobil Hyundai Staria. Oke, kita dari sini aja kita lihat. Dan ini di depan dealer tuh ada kayak semacam tempat jualan-jualan makanan gitu. Dan ini janji jiwa yang sama kayak di CDID. Oke, kita mau ke area offroadnya. Kita ke kiri, dan ini agak sempit jalannya. Oke, samping itu ada warung steak kalau nggak salah. Ini kenapa nggak mau nanjak ya? Dan ini dasar ini ada radionya guys. Kita coba lurus aja, dan ini agak berat. Jatuh. Oke guys, karena tadi kita jatuh, jadi kita mau pakai HR-V aja lagi. Agak sempit jalannya ya. Oke, karena kita udah berkali-kali jatuh dan gua mau aspal lagi, dan kita jalan kaki aja. Ini agak tinggi nih ya, bar-bar ya, bukan bar sih, cuma kayak pembatasnya gitu. Oke, kita lihat ini pembatasnya. Dan ini ada jalan yang agak ekstrim sebelah sini, mungkin kita nggak bisa pakai karena gua mau aspal mobil lagi. Oke, ini jalannya gitu. Dan kita jatuh lagi. Kurang lebih kayak gini offroadnya, suasana offroadnya. Oke guys, jadi kita sekarang mau ke arah yang sebelah kanan dari keluarga dealer itu. Ini ada ruko-ruko gitu di samping kanan kirinya.
nih kita terus aja. Dan itu kita bisa bandara yang tadi kita lewatin. Dan ini ada Otit Ocean Highway. Dan ini tol, tapi kayaknya belum jadi semua deh. Kita coba lewatin ya, pakai Hyundai Staria terbaru. Dan ya betul, ada bus lagi. Dan ini belum selesai kayaknya proyeknya. Dan ini kita agak lag sedikit. Dan ya kita ditarik sama teman kita. Oke guys, mungkin gitu dulu aja. Jangan lupa ketemu like, comment, share, dan subscribe ya guys.